Kita selawatan lain dulu nanti ibu. Aku nama Keja nanti Pak Simon. Ayo putulah coba. Nanti kan belok semua ni. Dalam pun boleh tak? Ah, sana pun bisa tak? Dalam bisa tak? Kata macam itu lah. Cai lok payung dan pisang ke? Dan pisang aja. Tar. Ada belakang dah. Depan sikit maju. Depan sikit. Depan sikit. Maju lo, depan sikit. Maju Thank you.
kami ucapkan selamat datang. Kami aturkan kepada keluarga besar Bapak Munziri M. Aris dan Ibu Kisma. Selamat datang Ibu, semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Bapak Ibu serta rombongan di pagi hari yang indah ini. Baik, sebelum masuk ke dalam, saya harap sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya ada pantun di sini. Kalau memilih bunga kenanga, pilih yang dekat di tengah batang. Kalau boleh kami bertanya, apa hajat awak yang datang? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami jawab pertanyaan oleh wanita. Hajat kedatangan kami adalah untuk mengantarkan anak kami sesuai dengan kesepakatan yang lampau bahwa kami akan segera menikahi putri dan putri daripada keluarga besar Bapak Ali Husin. Dan saat ini kami telah hadir di sini bersama rombongan. Semoga kami dapat diterima dengan baik dan kami mohon atas segala kurang kami untuk dapat dimaafkan. Telah terasa buah mengkudu, kalau busuk jangan dibawa. Adat kita di tanah Melayu, sebelum masuk berilah tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kehadiran kami di sini yaitu dengan segala macam tanda adanya pokok telur. Mana pokok telur itu? Tanda bahwa kami ini bersungguh-sungguh. Tolong di bawah depan Pak Adis. Tolong Pak Adis. Sekapur sini. Tolong Bu, maju Bu, sekapur sini aja Bu. Noneng. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa tanda kehadiran kami ini adalah adat dan istiadat budaya Melayu. Kami telah membawakan sepasang pokok telur beserta sekapur sirih. Dan kami minta mohon izin untuk masuk ke dalam ruangan. Demikian. Kalau menggulai rasanya hambar, elok tambahkan sesendok garam. Karena calon mempelai sudah tak sabar, silakan rombongan masuk ke dalam dan diiringi taburan beras kering. Silakan Iya, silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan. Iya, taburan beras kering kepada pengantin dijadikan sebuah simbol kesuburan, kemakmuran dan kehormatan dalam rumah tangga. Kemudian adalah doa-doa terbaik bagi mereka yang akan memasuki kehidupan berumah tangga. Silakan untuk para hantaran di susun. Ini salam lo. Nama namo. Orang jauh. Saya nanya matamu, Pak. Orang jauh. Bebani, Pak? Hah? Bebani? Saya orang batas pandang sini. Malas lah. Masya Allah, rombongan dari Tinsel Melayu Pria ingin selamat bagi atas semangat.
memaksimalkan tempat untuk barang hantaran karena masya Allah sangat banyak ya. Alhamdulillah ini iya.